Kali ini mau ke makam pahlawan. Jadi ini semuanya SMP Negeri 1 Banggai yang ada. Di Banggai saya sampaikan ada beberapa makam raja, nanti kita wakili kedua makam raja yang ada di sini sebagai bentuk penghormatan kita kepada para pendahulu, para leluhur, para pahlawan. Karena besok kita akan memperingati detik-detik proklamasi. Pengasih dalam suasana yang penuh hikmah ini diharapkan semoga engkau meridai dan memberkahi kegiatan pada malam hari ini. Sebelum kalian menonton video ini, jangan lupa subscribe. Halo guys, sekarang terang ada di SMP Negeri 1 Banggai. Sekarang ini terang lagi melaksanakan kegiatan kirab renungan menyambut detik-detik proklamasi. Dan jangan lupa sebelum menonton video ini dibantu follow, bantu like semuanya. Oke, jangan lupa nonton video ini sampai full karena terang ada kegiatan alumni SMP Negeri 1 Banggai bersama dengan para guru-guru juga yang luar biasa. Ini saya pakai stabilizer, jadi agak sedikit goyang-goyang ya guys ya. Oke, lanjut TV video full. Sekali lagi saya tekankan bahwa peristiwa kirab renungan ini merupakan manifestasi bagi adik-adik semua untuk mengenal momen-momen yang sangat-sangat menegangkan pada saat malam menjelang 17 Agustus. Adik-adik perlu mungkin yang tidak sempat pada dengar kemarin bahwa kemerdekaan Republik Indonesia yang dikumandangkan di Gedung Pegadaian Sangkar tidak termakan bujuk rayu tentara Jepang. Tanpa pemuda pada saat itu, Indonesia tidak akan pernah merdeka. Jadi adik-adikku, saya tekankan sekali lagi di sini, marilah kita laksanakan kirab renungan ini dengan penuh hikmah, tidak tertawa-tertawa bercanda ria. Ingat, saya sudah sampaikan juga kemarin, apabila di perjalanan kami menemukan ada yang tertawa atau bercanda, mohon maaf sekali lagi adik-adik, bukan kami keras, tapi akan kami keluarkan dari barisan. Kami tidak ingin suasana sakral ini rusak, karena hanya ulah satu orang. Bisa dipahami? Bisa? Bisa! Nah, selanjutnya adik-adik, saat kita ada, setelah sebelum kita meninggalkan tempat makam Maulana Prisma Dapar, akan ada aba-aba perintah hormat satu kali di situ. Jadi kalau sudah ada aba-aba siap, gerak, hormat, gerak, tegak, gerak, baru kita jalan. Paham? Tolong jangan mengganggu pengguna jalan lain. Mari kita tetap tertib. Ingat, malam ini merupakan manifestasi bahwa pemuda zaman dulu ada pada saat ini. Ingat, ini kita membawa nama sekolah sebesar. Paham? Jadi kita tunjukkan yang terbaik kepada masyarakat Banggai bahwa SMP 1 bisa. Adik-adik yang kirap malam hari ini, berita tentang kirap renungan ini sudah dimuat di berita di majalah Provinsi Sulawesi Tengah. Dan mohon kesakralannya. Yang tidak ada tempat pada saya juga tempat. Cukup? Oke, 3 orang di depan, ambil semua kompor tulisan. Kita di depan. Thank you.
Ketua Komite Negeri Negeri Satu Manggarai yang kami hormati ketua harian Ikatan Alumni Negeri Negeri Satu Manggarai, adik-adikku seluruh peserta kirab perhitungan yang sangat saya sayangi. Saya sampaikan sambutan singkat. Pertama saya sampaikan salam hormat dan permohonan maaf dari Pak Bupati, juga beliau selaku ketua ya, ketua umum Ikatan Alumni SMP Negeri 1 Manggarai. Nah, karenanya saya diamanatkan ya untuk mewakili beliau selaku pembina juga ya dalam Ikatan Alumni pada kegiatan malam ini. Jaga jarak. Rupanya ada yang dia dan mau gitu. Jaga jarak. Jangan rapat-rapat ya. Jangan rapat-rapat. Jangan rapat-rapat ya. Halo.
Jaga jarak ya, jaga jarak ya. Jaga jarak ya. Menatap merah putih adalah kebebasan yang mesti
kegiatan SMP Negeri 1 Banggai yang disponsori oleh alumni SMP Negeri 1 Banggai. Dari Sabang sampai Merauke. Orang kali ini mau ke makam pahlawan. Oke, rame cok. Jadi ini semuanya SMP Negeri 1 Banggai yang ada sampai di ujung sana. Halo. Saya membacakan doa, adik-adik harus bersama-sama kita mengaminkan supaya jumlah kita sudah melebihi dari jumlah yang sesungguhnya, supaya doa kita bisa diijabah. Ya. Saya ulang lagi, setuju adik-adik? Setuju. Oke, aminkan saya saat saya membaca ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pengasih dalam suasana yang penuh hikmah ini di hadapan makam Raja Banggai, kita bersama-sama mengagungkan kebesaran-Mu seraya kita menegakkan tangan dan wajah kami kehadirat-Mu ya Rabb, untuk mempersembahkan pujian kami syukur atas karunia. Sebentar lagi kita akan memasuki tahun yang ke-79 detik-detik proklamasi. Sungguh kami melangitkan doa dan harapan
Semoga engkau meridai dan memberkahi kegiatan pada malam hari ini. Engkau menerima persembahan syukur kami serta mengabulkan doa kami. Ya Allah, Tuhan yang maha bijaksana, kami menyadari betapa besar jasa para pahlawan kusuma bangsa kami. Dan berilah kami kekuatan dan petunjukmu. Amin. Dalam melanjutkan perjuangan mereka untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Amin. Yo guys, begini suasana. Semua guru itu orang hebat, tapi banyak orang hebat lahir dari tangan seorang guru. Kami ingin juga sesuatu ke depan. Merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.